Keindahan air terjun yang saat ini belum banyak diketahui masyarakat luas. Warga menyebutnya air terjun Manduriang atau Curug Manduriang. Air terjun ini berada di Dusun 4 Desa Simpang Sender Utara, Buai Pematang Ribu, Ogan Komering Ulu Selatan. Air terjun ini masih alami, memiliki bebatuan unik berbentuk lumpang batu alam pada dinding air terjunnya. Memiliki tinggi air terjun 40-50 meter, dengan air yang jernih terlihat indah di sela-sela dinding bebatuan, menambah kesejukan saat berada di lokasi ini. Untuk menuju ke lokasi air terjun ini harus melalui jalan setapak dengan menyisir hutan perkebunan warga, sebab lokasinya jauh dari jalan raya dan pemukiman. Warga di lokasi air terjun mengaku belum banyak diketahui masyarakat luas dan dikunjungi pada hari-hari tertentu saja. Air terjun Curug Manduriang ini? Manduriang ya. Ini biasanya ramai dikunjungi itu kapan itu? Hari-hari libur, bersih hari Minggu, biasanya tahun baru, lebaran, ataupun... Kekeluhan kami itu adalah untuk infrastruktur, Pak. Di dalam pengembangan terutama jalan. Jalannya sangat-sangat masih kurang mendukung. Namanya jalan darurat. Kalau pajak kami itu, mohonlah Pak, bantulah kami untuk perjalanan kami, untuk jalan infrastrukturnya. Air terjun ini jika dikelola dan ditata baik, dapat menambah koleksi tujuan wisata di Oku Selatan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.